Pemerintah Sumatera Selatan mengadakan jambore kader PKK Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April tahun 2024 selama 2 hari di Anjungan Sumatera Selatan Taman Mini Indonesia Indah. Pembukaan jambore diresmikan oleh Ibu Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Ibu Widyaning Tias Agus Fatoni yang dilanjutkan dengan peninjauan kegiatan pameran UMKM. Perkumpulan Wanita Palembang Sumatera Selatan atau PWPSS ikut berpartisipasi pada jambore kader PKK ini dan pada acara pembukaan dihadiri oleh 2 orang Wakil Ketua Umum PWPSS Pusat, yaitu Ibu Dina dan Ibu Yuli Helvia yang mewakili Ketua Umum PWPSS, Ibu Wiwit Tatum. Dalam jambore Bazar UMKM Sumatera Selatan. Sukses! Jaya! Alhamdulillah, PWPSS bisa berpartisipasi dalam jambore UMKM di Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan Sumatera Selatan. Ini dari UMKM Ekalus, Binaan Jakarta Pusat, Jewelry Binaan PWPSS Jakarta Pusat ya. Yes. Oke, okay. Berjaya dan sukses selalu. Sukses. Pak Rahmat. Thank you.
Usai acara resmi pembukaan Jambore oleh Ibu Widyaning Tias Fatoni, para peserta dan pengunjung Jambore langsung membanjiri bazar UMKM di Selasar, Anjungan, Sumatera Selatan. Wakil Ketua Umum Bidang Kewilayahan PWPSS, Ibu Yuli Helvia mengunjungi stand UMKM, termasuk diantaranya stand UMKM Kabupaten Lahat. Ketua PKK Kabupaten Lahat yang juga Ibu Penjabat Bupati Kabupaten Lahat, yaitu Ibu Widiawati Muhammad Farid, ikut mempromosikan langsung UMKM Kabupaten Lahat. Setelah melakukan pembukaan Jambore secara resmi, Ibu Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Ibu Widyaning Tias Agus Fatoni melakukan peninjauan ke bazar UMKM di Selasar, Anjungan, Sumatera Selatan. Jadi tantenya Ibu Widyaning Tias Agus Fatoni terlihat sangat antusias melihat dan bertanya-tanya tentang produk-produk UMKM yang dipamerkan di setiap stand.